Menu makan kita hari ini adalah sayur-sayuran, yaitu sapo tahu. Waktunya makan. Oh iya, selama mama masak nih, Kenzo suaranya kenceng banget. Lagi ngapain sih dia? Oh, lagi main sama Sakura. Oh iya, saat anak kecil sedang bermain dengan adiknya, wajib dijagai ya. Seperti Kenzo yang sedang bermain dengan Sakura ini, sedari tadi dijagai oleh papa. Selesai makan dan mandi, Sarah pun langsung ke kantor. Dia menemui Om Jeremy untuk mengutarakan idenya tentang materi video yang dia inginkan di channel barunya, Kiddy Toys. Sarah mengusulkan ide untuk Om Jeremy membuat video tentang pengenalan bendera-bendera yang ada di dunia. Dan Om Jeremy ini hebat banget loh. Begitu Sarah mengutarakan idenya, dia langsung membuat peta dunia. Menggambar sendiri loh Om Jeremy-nya. Dan setelah menggambar peta, Om Jeremy sedikit memberi ilmu kepada Sarah tentang negara-negara yang ada di dunia. Om Jeremy keren ya. Nah, berkat channel barunya yang bernama Kiddy Toys ini, Sarah tak hanya harus dipacu untuk memiliki ide-ide baru untuk videonya, tapi dia juga belajar banyak nih. Ya, memang channel Kiddy Toys ini dibikin supaya Sarah menjadi lebih kreatif dan juga belajar. Karena apa yang ditayangkan di Kiddy Toys itu juga menjadi bahan pelajaran untuk Sarah juga. Semoga teman-teman suka ya dengan channel baru Sarah Kiddy Toys ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasil kolaborasi antara ide Sarah dengan hasil kreatif Om Jeremy, ayo buka di channel YouTube-nya Sarah yang bernama Kiddy Toys. Dan karena ini YouTube baru, maka kalau ngetik Kiddy Toys Sarah Cute ya. Karena kalau Kiddy Toys doang, dia belum muncul di YouTube. South America and Australia, Indonesia. Oke, habis selesai belajar, makan, tidur siang, dan ini yang terjadi. 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mam, ayo makan masalah yuk. Bangun-bangun lucu banget. Iya, papa ada. Iya, papa ini bisa jadi figura biar nanti Enzo kapan-kapan bisa main. Oh iya. Yeah.
Iya nih teman-teman, Sarah itu lucu banget. Dia suka tiba-tiba seolah menjadi guru mengajari Kenzo. Dan soalnya dia membuat sendiri nih seperti ini. Lucu ya. Itu garis ya. Katanya dengan membuat soal sendiri berarti gak usah beli buku. Dan itu artinya pengiritan. Terima kasih Sarah. Gigi. Ya. 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 Ya.
serem banget. Iya, abis itu ada gedung